eh. Ada sekarang kita terabu ni. Yalah, ada dia orang mari jenguk buka dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi tak pagi sangatlah kan. Selamat pagi ke arah tengah hari. Kalau orang biasa makan pagi, depa panggil, depa dah tak panggil lunch dah, depa panggil brunch kan. Ha. Bau kena tosi telur bawang tadi. Bau kena tosi telur bawang. Hari ini kita nak sharing berkenaan dengan pertama harga Bitcoin. Ha. Harga Bitcoin nilainya dah mencecah 16,000. Hari tu 14, 15, sekarang dah 16, 16,257. Ha. So bagi kawan-kawan yang berminat nak dapat update, ya, berminat nak dapat update berkenaan dengan setiap hari. Setiap hari kita akan dapat update. Ialah dengan kita klik link. Klik link dan register di Remitano. Kat Remitano saya ada share link dalam posting ni supaya kawan-kawan boleh dapat update harga. Hari-hari ada update. Hari-hari ada update. So kita dah tak payah sakit kepala. Kita tahu bangun-bangun pagi biasa dia hantar email dalam pukul 7 lebih macam tu. 7 lebih dia bagi tahu. So jangan tidur lepas subuh. Jangan tidur lepas subuh. Kita tahu terus berapa harga terkini. Ada naik ke ada turun. Bukan saja Bitcoin tetapi Ethereum, Litecoin, apa ni, XRP, Ripple dan USDT. So total 5 lah. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, Ripple. Kau ada nak beli kan Ripple pakai ringgit ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh beli dekat Remitano. So saya dah share link dalam posting ni. Kawan-kawan terus klik dan register. Kau nak simpan Ripple kan. Yelah, CMB dah guna Ripple untuk transaction seluruh dunia. Itu salah satu update yang kita nak tahu dan kita nak buat simpanan. Tak ya banyak kalau kaki simpan kan. Sebulan kita ambil 500, beli Ripple, simpan 6 bola. Beli Ripple lagi, simpan. Bulan depan 500 lagi. Simpan lagi, simpan lagi. Nama pun simpanan. So kita simpan Ripple, kita boleh beli menggunakan ringgit. Orang selalu tanya saya, bang nak beli dengan ringgit boleh tak? Allahu, cakap dengan dia boleh. Dekat Remitano, bukan Remitano, Remitano, bank in duit. So nanti seller akan belilah dengan kita. Dia beli. So kita boleh pakai kita punya hasil. So bagi kawan-kawan yang berminat nak beranakkan Ripple, kan? Berminat nak beranakkan Ripple, boleh simpan dekat ICB wallet. Kawan-kawan yang nak beranakkan Ripple, pasal Ripple adalah coin jenis POS ataupun dalam bahasa Jawanya proof of stake. Dia tak boleh mining. Pakai S9 tak lepas, pakai D3 tak lepas, pakai L3 tak lepas, pakai D5 pun tak lepas. Coin ni hanya boleh diberanakkan. Coin ni hanya boleh diberanakkan dengan menyimpan. Dengan menyimpan. Harga naik jual, harga turun beli. Ataupun nak lagi senang, simpan dekat apa ni nama dia, ICB wallet. So ini saya nak memberi update berkenaan dengan mesin yang terkini. Mesin yang terkini yang buat duit, mesin yang current jimat. Pasal dalam page ni saya akan fokus untuk share
share berkenaan dengan mesin, latest teknologi punya mesin Baikal Giant N. Baikal Giant N, dia guna current berapa banyak? Dia guna current dalam RM12 sebulan. Dia boleh generate berapa banyak? Okey, dia generate sekitar RM72. Ya. Yeah. Dia generate sekitar apa ni, RM72 sebulan. Current dia guna hanya RM12 sahaja, bosku. Kita fokus kat dalam grup ni berkenaan dengan machine mining. So Baikal Giant N adalah mesin yang gali kryptonite. Dia punya kekuatan 20kh. Nanti saya akan buat posting review, sebab sekarang trending, trending mining ni, orang suka cari mesin jimat hasil melebihi, melebihi apa ni nama dia, melebihi penggunaan elektrik. Sebab baru boleh bayar. Contoh, tadi kita dapat hasil RM72, guna current RM12. So kita masih ada profit sebanyak RM60. Okey lah, RM60 RM60 kita ada profit lagi selepas kita tolak kos elektrik. Mesin teknologi baru, penggunaan karennya begitu jimat. Ini untuk entry level lah. Mesin dia berharga sekitar RM900 lebih. So nanti jangan risau, saya akan posting dekat dalam buy now dalam page ni, Baikal Giant N. Dan mesin lagi satu yang jimat elektrik, FF Miner. FF Miner, dia punya penggunaan elektrik begitu rendah. Penggunaan elektrik begitu rendah, RM60 sebulan. Dalam RM60 dia boleh hasilkan sekitar 300 lebih mesin. Sebab fokus ni, mesin mining adalah satu trend yang memang buat duit dan boleh kita menjana income, provided menggunakan mesin yang baru. Satu. Dua, menggunakan latest teknologi, teknologi terbaru lah. Tak boleh pakai teknologi 2015, mining tahun 2019, memang dapat ciput. Terang-terang beritahu. Ataupun kita pakai the best machine tahun 2017, S9, kita mining tahun 2019, memang dapat ciput. So kita nak kena guna teknologi yang latest. Kita nak guna teknologi yang latest, lepas tu baru boleh kita buat duit. So antara mesin ni tadi yang saya bagi tahu, ada yang lagi power kan, mesin yang lagi power, SC1. SC1 sebulan dia gunakan elektrik sekitar 200 500 watt, lebih kurang RM220 lah. Dia RM216 kalau kita kira dekat calculator DMB. Tapi sebenarnya dia guna, kita ambil lah cincai 220 kan. Dia guna RM220. Dia hasilkan RM1,500 ke RM1,800 sebulan, bosku. Galicia coin, satu-satunya mesin yang boleh gali Sia coin. Tak ada lah, A3 dah boleh buat senda pintu, tak boleh gali langsung. So SC1 adalah antara mesin yang top untuk jana income. Sebulan RM1,500 ke RM1,800 boleh dapat penggunaan current, penggunaan current sekitar RM220. Okey ke okey? Kita nak ambil busuk-busuk, ambil RM1,500 lah dapat sebulan kan. RM1,500 kita tolak dengan RM240, kita masih ada lagi RM1,260. 1260 masih lagi busuk.
okey ke okey? Okey lah. Current demand, hasil power. Ini yang kita nak. Inilah baru boleh menjana profit. So, saya akan buat posting hari ni dan listing mesin-mesin yang terlatest. Teknologi lama ada juga kita jual. Kok ada yang berkenan kan? Dia berkenan juga dengan teknologi lama. Ada je, tak ada masalah. Tapi kita akan push yang teknologi baru sebab teknologi baru memberi profit kepada kawan-kawan. Teknologi lama macam biasalah, kita datang tahun contoh 2019, ada kereta yang boleh sampai ke Johor. Biasa kita pergi Johor ambil masa 3 jam lah. Kalau bawa 80-90 kita akan sampai dalam 4 jam maksimum. Ada kereta sejam lah boleh sampai. Sejam atau 40 minit. Sejam atau 40 minit dah boleh sampai range 300 ke 400 km. Kereta apa? Tu yang kereta company Geely dengan Proton tengah develop. Dekat Arab Saudi dan dekat Eropah dah ada jual kereta terbang. So dalam jarak 300 ke 400 km, contoh macam kita nak pergi JB ya. Sebab saya cuti ni nanti nak pergi JB, jalan-jalan kan. So dalam jarak 300-400 km, dia boleh sampai dalam masa sejam maksimum. Awal lagi 45 minit. Itu teknologi apa tu? Itu teknologi kereta terbang. Bukan mengarut, dah ada dah satu teknologi. Tapi harga kereta terbang dengan Proton Wira tak sama lah. Ataupun kereta terbang punya harga dengan Audi tak sama lah. Sebab kereta terbang dia boleh capai ke destinasi dalam masa sejam. Kereta terbang pun sampai daripada KL ke JB 300 lebih kilometer, kata 400 lah, ambil masa maksimum sejam. Kalau pakai kereta macam yang saya tengah bawa ni, nak sampai ke JB awal, awal gila kalau bawa 100, okay, 3 jam insyaAllah sampai. Kalau bawa slow 80-90, kita akan sampai 4 jam. Tapi dengan guna kereta terbang, paling lama sejam. Dia tak kena lalu tol, tak kena lalu jalan-jalan ni semua kan. Tapi teknologi tu adalah harga dia. Macam tu juga teknologi machine mining. Machine mining punya teknologi, latest tech, jimat current, hasil power, harga dia tak samalah dengan teknologi yang current banyak, hasil tak berapa nak banyak. Dekat situlah teknologi memainkan peranan penting dalam mining. Kawan-kawan nak mining, boleh je pakai mesin tahun 2015 kan, tak ada masalah. Tapi janganlah harap dia boleh perform sama macam mesin yang terlatest pada tahun 2019. Sama je teknologi ni, mana-mana pun sama. Handset boleh je nak pakai 3310 2019 tak berdosa pun kan. Bukannya haram masuk neraka, tak ada. Boleh nak pakai 3310 tak ada masalah. Tapi tak adalah video call, tak adalah FB live, tak adalah boleh main Facebook. So itulah perkembangan teknologi dalam dunia mining sekarang. Majoriti ke arah green tech. Apa itu green tech? Green tech ni yang tidak banyak menggunakan elektrik. Tapi hasil ni macam S9 back then tahun 2016, S9 boleh generate sekitar sebulan 1900. 1900, 1600. Masa harga Bitcoin tengah harga 87,000, satu S9 boleh generate sekitar berapa lah? S9 boleh generate sekitar 5,000 ke 6,000 masa tahun 2017. Masa tu harga Bitcoin 87,000. So sebulan dapat 5,000-6,000. Masa tu penggunaan elektrik tetap sama. S9 tetap menggunakan RM530 sebulan untuk generate profit mining. So kalau tuan-tuan mining,
ketika itu, ketika tahun 2017, harga hasil kita dapat daripada S9 RM5,000. Kita bayar elektrik RM530. Then that's a profitable investment. That's a profitable investment. Sebab current guna hasil lebih banyak daripada current. Tapi lately bila difficulty naik, penggunaan current tetap kena RM530 juga. Penggunaan current tetap RM530. So siapa yang dah balik modal, macam saya sendiri, saya dah balik modal beli mesin sekian-sekian, apa kita buat? Kita upgrade teknologi mining kita supaya kita tidak nak tertinggal dalam arus teknologi mining. Cari mesin yang terbaru. Modal dah balik dah 10 bulan. Biasa 9-10 bulan modal dah balik. Untung dah dapat dalam masa 2-3 tahun. Cari mesin yang baru, beli. Mesin yang lama, nak jalan boleh, nak tinggal pun boleh. Pasal jangka hayat dia 4 tahun untuk satu jenis mesin. Okey, nanti kita akan sambung lagi dalam topik mesin-mesin power. Kita akan sambung lagi dalam topik mesin-mesin power. Dan jangan lupa masuk dalam grup Telegram. Saya akan share link grup Telegram yang mana akan dapat update mesin-mesin mining terkini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.